nasi goreng yang oh, ini makanannya banyak sekali. Ada green tea pudding, almond longan, ada mama. Berarti tiga lantai ya? Pernikahan ya ada di sini. Bapak mau ke apa? Terus apa lah? Apa di sini terasnya nih? Kepiting. Kepiting apa? Yang ikan aja apa? Ikan asam pedas mau? Nah, asam pedas lah. Ikan lais atau ikan paten? Ikan lais itu lah. Lais aja. Nah, ikan lais. Ya. Bapak makan udang nggak? Udang. Goreng. Kepiting boleh? Kepiting boleh. Boleh ya? Bukan apa itu, apa ada? Kerang? Kerang ya? Halo? Kerang. Kayaknya menunya sih nggak ada. Coba ya, nggak ada. Tanya dia dong. Menunya ada ikan salju, ada juga ini. Yang salju itu kayaknya jenis ikan. Tahu saya mau makan kerang, ada kerang nggak? Ada kerang nggak? Gini ikan asam pedas lais. Asam pedas lah lais. Ukuran kecil ya. Kepiting boleh pak ya kepiting ya. Boleh. Kepiting asam manis. Asam manis. Yang. Dia ekor sih ya. Satu porsi dua ekor. Yang bagus lah ya. Yang agak keras ya. Aku mau ayam garlic. Bapak silakan. Yang kecil dia ya porsinya. Minumannya apa yang ciri khasnya di sini? Sini ada jeruk besar atau plum juice. Plum itu kulit jeruk bisa dimakan. Apa itu apa? Plum. Dari apa dia? Itu buah sangkit, Pak. Buah sangkit. Nah, tapi hangat bisa. Hangat oh, tadi itu aja. Langkis. Hangat. Mie goreng ini deh. Goreng siput, Kak. Siput tak tuh? Iya. Satu ya. Hekong ada? Ada. Udang atau talas? Kayak udang. Kayak udang. Bapak, sayur apa? Kailang, apa? Pakis khasnya kita. Apa? Pakis. Pakis, kayak apa itu dari? Ya. Yang kayak pakis. Mana dia? Siapa? Kalau ini diam tuh kayak acar, agak asam, direbus dulu, terus kasih ebi sama bawang putih, bawang merah. Terus kalau ini ditumis pakai terasi. Kalau ini XO pakai Trimedan. Oh, Trimedan lah. Trimedan. Yang tiras dulu apa? Karena kita udah lama enggak Trimedan. Trimedan kan? Yang mana? Yang mana? Yang ini. Yang mana? Pakis apa? Yang Trimedan katanya itu kan. Oh, apa bedanya apa? Dari yang kecil-kecil. Ada yang kecil itu dia, khusus dari Medan itu. Itu kan dari sana itu, terkenal ya. Itu aja lah udah. Minumnya Bapak tadi udah pelan. Apa? Pelan hangat. Yang hangat gitu. Saya teh hangat. Tau oh, lain kok? Ada sih. Yang gelas besar ya? Lemon tea es. Pondok kakap ya. Luar biasa. Coba diulangi. Nah, jadi pesanannya lais asam pedas yang small, kepiting asam manis satu porsi, ayam garlic yang small, mie goreng seafood, ekor udang, sama pakis XO. Nasi putihnya enggak kan. Jadi kita sekarang lagi di pantai dulu lah. Ini sih. Sama Pak. Kita mau nambah channel Pak, channel YouTube apa? Oh. Menu pondok. Berapa Pak uang enggak? Enggak cuman mau nambah-nambah channel aja gitu. Ini luar biasa nih. Lokasinya luar biasa. Bangunannya kalau ada mau apa tamu bawa acara-acara spesial bolehlah di sini. Ini luas untuk menampung. Ini
zaman dulu ada pondok kakap. Langsung punya langsung ke Gajah Mada. Kalau Anda pun mau di trust di sini, bagus sekali. Oke, luar biasa. Kita mau menikmati restoran yang ada di Pondok Kakap yang sekarang mewah bangunannya. Untuk buat semua mitra-mitra kerja saya dimanapun berada, teruslah berjuang dan bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga Anda. Oke, terima kasih, sukses, sampai ketemu di puncak kejayaan. Gunaimu Sien Datang Cahyu Cahyu Cahyu.